Bertemu lagi bersama saya di Virgo Channel. Di channel ini saya akan bahas beberapa tips atau tutorial seputar PlayStation. Di video kali ini saya akan bahas tentang yang terjadi pada kita pada hari ini, sebuah wabah penyakit yang menggegerkan dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu wabah COVID-19 atau virus corona. Dan apa hubungannya dengan video ini saya buat? Kali ini saya akan membagi tips untuk kalian yang mempunyai rental PS3 atau PS4, bagaimana cara menanggulangi penyebaran dari virus corona di rental kalian. Yang pertama adalah kalian harus melarang user atau pelanggan yang dalam kondisi sakit, flu, atau yang sedang kondisi kurang enak badan untuk bermain ke tempat kalian. Karena untuk menghindari risiko penularan virus corona kepada pelanggan yang lain. Jika ada yang keberatan, tidak masalah. Artinya di sini kalian berupa menjelaskan kepada pelanggan kalian kalau memang ini jalan satu-satunya untuk menanggulangi penularan dari virus corona tersebut. Nah, saya yakin mereka akan paham dalam kondisi kita yang sekarang ini. Selanjutnya yang kedua, kalian bisa bersihkan stick atau peralatan dari rental kalian. Contohnya untuk stick yang dipakai itu harus kalian bersihkan menggunakan alkohol dengan kapasitas 70% ke atas. Karena dengan alkohol 70% ke atas itu mampu membunuh virus dan kuman serta bakteri yang ada di benda yang akan kita bersihkan. Lalu kalian juga bisa menjemur karpet atau tikar atau sofa, tempat duduk, kursi dan sebagainya yang sering dipakai oleh pelanggan kalian, dijemur di bawah terik matahari selama 2 jam, karena proses penjemuran di bawah terik matahari dapat membunuh kuman-kuman atau virus-virus corona yang menempel pada benda tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kalian bisa sediakan sabun untuk mencuci tangan bagi pelanggan yang ingin bermain di rental kalian. Sabun ini bisa kalian sediakan di kamar mandi atau di depan. Jika hal ini tidak memungkinkan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer, lalu kalian letakkan pada masing-masing di tempat rental kalian untuk mengurangi risiko dari penularan virus tersebut. Dan dalam hal ini kalian juga telah memberikan dampak yang positif bagi pelanggan dan juga dampak yang positif bagi rental kalian. Jika seandainya di wilayah kalian tidak memungkinkan untuk membuka usaha rental karena adanya virus ini atau peraturan dari pemerintah setempat, kalian juga bisa melakukan sewa PS3 atau PS4 keluar untuk dibawa ke rumah pelanggan. Nah, dalam hal ini kalian boleh melakukannya untuk menambah pemasukan kalian di rental kalian. Namun dalam hal ini sangat berisiko tinggi jika terjadi kehilangan atau pencurian pada PS3 atau PS4 kalian. Jadi kalian harus benar-benar mengambil data, melihat pelanggan yang ingin menyewa PS3 kalian atau PS4 kalian, apakah orang ini pantas untuk diberikan PS3 dan disewakan kepadanya atau tidak. Jika kalian tidak ragu, ya sebaiknya kalian batalkan saja, karena hal ini sangat berisiko tinggi. Nah, demikian tips dan tutorial dari saya bagaimana cara pencegahan atas penularan virus corona yang terjadi pada saat ini. Saya berharap virus ini dapat hilang dalam berakhir sebelum bulan Ramadan. Dan kita semua jangan lupa untuk menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, dan terutama kesehatan diri kita masing-masing. Dan untuk kalian para perental yang hari ini di tempat kalian terjadi wabah virus corona, saya doakan semoga keadaan semakin membaik dan kalian bisa berusaha kembali sama. Oke, sekian tips dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya untuk mendapatkan video tutorial saya yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.